الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين yang berbunyi
Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah keberkahan padaku di bulan Rajab dan bulan Syaban, dan sampaikanlah umurku untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah menyampaikan umur kita agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang kita cintai dan kita dambakan kehadirannya. Mensikapi bulan Rajab, bulan Syaban dan bulan Ramadan yang hari ini sudah masuk ke hari yang ke-9, kita dihadapkan dengan berbagai macam hal kehidupan dunia yang memang betul dunia mata'ul guru. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, dunia merupakan sebuah permainan yang melupakan manusia. Oleh karena itu, hari ini kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang pada prinsipnya persoalan itu dibuat oleh manusia itu sendiri. Oleh karenanya, mensikapi berbagai macam fenomena, baik persoalan COVID-19 yang tidak kunjung selesai, Omicron yang baru-baru ini bergulir, membuat kita serba salah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang pada prinsipnya sangat urgent dan penting dalam kehidupan kita. Namun kita dihadapkan untuk mematuhi peraturan yang dilakukan oleh pemberi kebijakan. Oleh karena itu, berbagai macam persoalan yang kita hadapi di dalam dunia ini itu merupakan sebuah kehidupan agar kita semakin cerdas dan mampu memahami, juga dapat menyelesaikan sehingga dapat melalui dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya, ada mimbar yang baik ini, pada kesempatan yang berharga ini, khotib berpesan kepada diri pribadi khususnya, juga hadirin jemaah sunnah rahimahumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumu'atul mu'minin rahimakumullah. Nabi pernah berpesan 1400 tahun lebih yang lalu dengan sabdanya, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuhmu ada sekumpal darah, sekumpal daging. Wa idza salahat salahal jasad kullu, apabila dia baik itu daging, maka baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasada jasad kullu, dan apabila rusak itu daging, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Sahabat bertanya, apakah daging itu ya Rasulullah? Ala ruhnya qalbu, dia adalah hati. Ma'asyiral muslimin wa jumu'atul mu'minin rahimakumullah. Pembahasan khutbah pada kesempatan kali ini membahas rusaknya hati merupakan musibah terbesar dalam kehidupan manusia. Orang beriman, rusaknya hati musibah terbesar orang beriman.
Rusaknya hati akan merusak kebaikan yang telah dilakukan. Yang bisa merusak hati, karena bagaimana kita bisa menghindari hal-hal yang merusak hati jika kita tidak mengetahui perkara-perkara yang bisa merusak hati yang ada pada kita. Dalam kitab Naswatiful Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan bahwa Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, rusaknya hati itu disebabkan oleh 6 hal. Yang pertama, sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak taubatnya diterima. Yang kedua, mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkannya. Yang ketiga, beramal tapi tidak ikhlas. Yang keempat, memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bersyukur. Yang keenam, tidak ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menguburkan jenazah tapi tidak mengambil pelajaran dari peristiwa kematian tersebut. Semua perbuatan itu menjadi perusak hati karena orang yang berbuat dosa dengan harapan taubat yang akan dilakukannya telah akan diterima oleh Allah, akan menjadikan hatinya semakin hitam karena ia hidup dalam kebanggaan dosa. Jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu dengan beristighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah, niscaya noda itu akan dihapus. Namun jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penunjuk yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal raana 'ala qulubihim ma kaanu yaksubun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin. Begitu pula dengan orang yang memiliki ilmu tetapi meninggalkan amal praktek dalam hal ilmunya, akan menjadikan hatinya diliputi dengan kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahaya mengerti adalah sombong. Adapun beramal tapi tidak ikhlas bisa menjadi perusak hati, karena ketidakikhlasannya akan menyebabkan dirinya dirasuki kemusyrikan, baik musyrik khafi maupun musyrik jahri. Begitu pula dengan memakan rezeki Allah tapi tidak bersyukur, ia akan menjadikan hati kita ingkar nikmat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah berfirman di surah Ibrahim, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin wal
ikhwatal mu'minina rahimakumullah. Sementara tidak ridha dengan pembagian Allah terhadap rezeki yang diberikan, akan merusak hati karena perbuatan tersebut akan menjadikan dirinya buruk sangka selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketidakmampuan mengambil pelajaran dari kematian seseorang akan menjadikan hatinya keras, membatu, dan tidak lagi ingat bahwa dirinya telah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan, karena kematian merupakan nasihat yang tidak berbicara tapi nyata dalam praktek perjalanan hidup kita. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan dunia ini. Semua akan mengalami kematian. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Al-mautu ba'du wa kullu nasi dahsyat. Kata Rasulullah SAW melalui sabdanya, mati merupakan sebuah pintu, dan setiap kita akan masuk ke dalam pintu itu. Kemudian baginda Nabi memberikan nasihat, al-mautu wa'izah, mati merupakan sebuah nasihat. Oleh karenanya, ketika ada sebuah kematian, itu merupakan nasihat yang sangat berharga bagi kita yang hidup, karena setiap kita pasti akan mengalami peristiwa yang hari ini terjadi, ujian, cobaan, dan lain sebagainya, merupakan bagian dari kehidupan. Mampukah hati kita ini menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah rusak dan semakin keras bahwa hati ini sudah tidak lagi mampu menerima segala pelajaran yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita merespon apa yang ada di hadapan kita agar menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga hati kita dari sesuatu yang bisa merusaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita ada dalam agamanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini wa ala ta'ati. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu dan taat kepada perintahmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita diberi kepahaman dan petunjuk untuk memahami arti kehidupan yang hari ini kita sedang nikmati. Dan semoga semua rangkaian kegiatan amalnya dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah agar hati kita ini selalu ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi qur'anikum wa nafa'ani wa iyyakum bi ma'rifati dan ayati wa sunnati wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu alim. Aku kalau melihat masa itu, tidak mengulang waktu lama. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah, kasihan kami. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى
Assalamualaikum.